اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لما دعوت الوالد لأحمد أن حذر من ما جاءه قد كان به الغرب الأمينة بالطواف من نهى على إله مكان.
Mudah-mudahan berkat hadirnya para
أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل أجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيئ للضيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan demi kesempatan kita selalu menghadiri daripada majelis-majelis yang baik. Kita selalu menjaga mit, ya. Dari awal tadi Rabbi waghfirli dzunubi, yaitu memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah kita memohon ampun yaitu kita lakukan lagi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, yaitu kita lakukan lagi perbuatan-perbuatan maksiat. Sayang ya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang sebagaimana Allah berikan kepada kita, tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
setiap duduknya kita, setiap berkumpulnya kita di majelis ilmu, yaitu pahalanya sangat besar sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia orang yang nuntut ilmu itu paling besar amal ibadah. Karena apa? Ya, abdalul ibadah. Paling abdolnya ibadah dari seluruh ibadah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi pemberian Allah kepada kita ini sangat besar sekali. Jangan kita pikir, jangan kita pandang bahwasanya ini biasa saja. Tidak. Ya. Pemberian ini yang sangat-sangat besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu digerakkan langkahnya, digerakkan hatinya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menuntut ilmu. Berarti ini hamba sedang mengambil amal ibadah yang paling mulia, yang paling abdol, ya, yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah, ya, di akhir bulan Rajab ini, ya, kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita serahkan semua diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua juga akan berhadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maupun dalam keadaan senang ataupun, ya, maupun dalam keadaan sedih, semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung sedikit pelajaran kita, yaitu rawahu Muslim, aidan juga min riwayati Aisyata, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu uliqa kullu insan, sesungguhnya telah diciptakan semua manusia, min bani Adam, dari bani Adam, ala sittina, atas 60 wasalasi ma'atin mifsal, yaitu atas 360 sendi, yang mana dalam hadis yang telah kita pelajari kemarin, ya, ini masih juga ada dari riwayat-riwayatnya, ya, yaitu diciptakan anak Adam itu berapa? 360 sendi. Ya, jadi tubuh kita ini ada 360 sendi, ya, sangat banyak. Ya. Paman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, memuji kepada Allah, wa halalallah, bertahlil kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa sabbahallah, bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, wa astaghfarallah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa azala hajaran, dan meminggirkan batu, antorikin, yang ada di jalan, torikin nas, di jalannya manusia, au syaukatan, atau meminggirkan duri yang ada di jalan, au azman, atau meminggirkan tulang yang ada di jalan, antorikin nasi, yang ada di jalannya manusia, au amara bima'rufin, atau memerintahkan perbuatan yang baik, au naha, atau mencegah, an mungkarin, dari perbuatan yang mungkar, adada sittina wasala simaatin,
berjumlah semua itu 360. Fa innahu sesungguhnya yumsi yauma idzin, kau berjalan di hari itu, waqad zahzaha nafsahu anin nar, sungguh engkau telah menjauhkan nafsahu dirimu anin nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 30 sendi tersebut ya harus kita bayar, yaitu dengan apa? Dengan amal baik. Dia bayar dengan sedekah. Enggak punya sedekah, yaitu dibayar dengan apa? Yaitu dengan ya takbir, tahmid, ya, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullah, ya. Ada di jalan ya, ada batu ya kita pinggirkan, ada duri kita pinggirkan, ada tulang kita pinggirkan di jalan ya, dan ada yang mengajak kepada kebaikan ya, mencegah daripada kemungkaran ya, semuanya itu jumlahnya berapa? 360 ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah sendi kita. Berarti kita ya sudah menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi ya, dalam hadis yang kemarin ya, enggak usah kita bingung-bingung mau ngitung-ngitung semuanya itu, akan tetapi dicukupkan saja dengan melaksanakan salat sunnah duha dua rakaat. Ya, salat sunnah duha itu boleh dilakukan ya jam setelah isyraq. Ya, isyraq itu ya setelah terbitnya matahari seukuran ya tombak. Jadi matahari timbul ya, terus timbul satu tingginya tombak ya, satu tingginya tombak sekitar 1 meter lebih ya, 1 meter setengah lah ya, maka sudah masuk waktu duha ya. Ada ulama mengatakan waktu isyraq ya, ada ulama mengatakan isyraq itulah waktu duha ya. Dari waktu itu ya, mulai masuknya waktu duha sampai datangnya waktu duhur ya. Nah, tapi sebelum matahari itu di tengah-tengah ya, yaitu di tengah-tengah itu namanya istiwa ya, belum masuk ya. Jadi kalau tengah-tengah itu kalau diletakkan ya kayu ya atau pena di ada matahari itu enggak ada bayangannya. Nah, itu namanya waktu istiwa. Ya. Kalau enggak ada bayangannya belum masuk waktu duhur. Nanti kalau sudah masuk sedikit bayangan, berarti sudah masuk waktu duhur. Dan waktu istiwa ini juga tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh sholat. Waktu haram untuk sholat yaitu ya waktu istiwa ya, dan juga waktu selepas sholat asar ya, selepas sholat asar sampai kapan? Sampai maghrib ya. Nah, ini waktu-waktu ini ya, kalau kita mau sholat sunnah nggak boleh ya, tapi kalau di Masjidil Haram ya, maka ya Masjidil Haram itu nggak apa-apa, nggak ada haram untuk sholat. Ya, kapanpun boleh untuk sholat. Tapi kalau kita di Indonesia di luar haram itu ya, ada waktu istiwa itu nggak boleh sholat. Ba'dal asar juga nggak boleh sholat sampai kapan? Sampai datangnya waktu maghrib. Dan juga ba'da subuh, setelah sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Ya, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari
dengan seukuran satu tombak tadi, yaitu masuklah waktu duha atau masuklah waktu waktu isro. Ya. Nah, jadi kalau kita mau sholat godo itu boleh semua. Ya. Oh, saya ini punya godo sholat. Ya, banyak sekali saya ninggalin sholat. Ya, nggak apa-apa. Mau sholat ba'da asar nggak apa-apa. Mau sholat ba'da subuh nggak apa-apa. Tapi jangan disengaja. Jangan disengaja saja. Kepingin sholatnya itu godoknya itu ba'da asar. Kepingin godok sholatnya itu ba'da subuh. Kalau sengaja tidak boleh. Tapi ya kalau habis dengar ya dari pencerahan ya, dengar dari nasihat ya, ba'da asar dengernya. Sekarang saya mau langsung godok ya boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada niatan untuk melakukannya itu ba'da asar. Ya. Kenapa semua ini tidak boleh? Ya. Karena dahulu ya orang-orang penyembah matahari ya itu mereka tenggelam dan timbulnya matahari mereka selalu bersiap-siap untuk ibadah. Maka dari itu ya agama Islam ini setiap apapun ya yang menyerupai kepada agama-agama lain ya agama Islam tidak mau. Ya. Tidak mau disamakan. Tidak mau ada yang menyerupai. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah ya innad-dina indallahil Islam. Ya, tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Ya, maka dari itu ya, agama Islam itu ya tinggi dan tidak ada yang ya menyamainya ataupun yang meningginya. Ya, ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, tinggi dan tidak ada yang meningginya. Paling tinggi yaitu agama Islam. Ya, kita kalau masalah agama ya maka ucapkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu. Ya, agama saya. Ya, kita boleh toleransi. Ya, kita boleh berteman, tapi kalau sudah menyangkut agama jangan sudah. Ya, kamu dengan agamamu. Saya juga dengan agama saya. Saya hormati kamu. Kamu juga harus hormati saya. Jangan kita saja yang menghormati orang lain enggak menghormati. Ya. Nah, itu enggak benar. Ya, itu harus dididik, harus diajarkan. Ya, jangan kita lembut-lembut saja, jangan kita diam-diam saja. Ya. Harus apa? Harus ditegur. Ya. Kalau kita enggak mau diganggu, jangan ganggu. Kalau kita enggak mau Tuhan kita dicaci, jangan nyaci Tuhan orang. Ya Allah sudah jelaskan, ya jangan caci Tuhan mereka. Kalau kalian mencaci Tuhan mereka, nanti Tuhan kalian akan dicaci. Aku Allah akan dicaci. Maka dari itu, ya kita kalau nggak mau diganggu, ya jangan kita mengganggu orang. Nggak mau dicaci, jangan kita mencaci. Urusan agama, ya harus kita bedakan. Kenapa? Karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bela agama akan dibela oleh Allah. Intansurullah. Ya. Intansurullah yansurkum. Ya, jikalau engkau tolong Allah berarti nolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Wa yusabbit aqdamakum dan Allah mantapkan langkah-langkah langkah kita. Ya, jadi jangan main-main masalah agama. As-sabi yang ketujuh anhu gitu juga diriwayatkan sama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Abi Hurairah juga man wada ilal masjid barang siapa yang berjalan menuju ke masjid. Auraha ya atau
Jadi ghoda itu menuju ke masjid pagi-pagi. Ya, pagi-pagi waktu subuh menuju ke masjid. Auroha atau sore-sore menuju ke masjid. A'addallahu, Allah persiapkan lahu untuknya fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan, yaitu makanan. Kullama, setiap engkau ghada berjalan pagi-pagi, auroha berjalan di sore hari menuju ke masjid. Muttafaqun alaih. An-nuzul al-kut, yaitu makanan. Ar-rizku, ya, rizik. Wa ma yuhayya'u lid-daib, apa-apa yang dipersiapkan untuk datang tamu, kita persiapkan makanan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala persiapkan, ya. Ini si fulan pagi-pagi datang ke masjid, menuju ke masjid, Allah ya simpankan makanan untuknya. Si fulan sore-sore ya menuju ke masjid, ya disimpankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan makanan ya untuk orang yang ya di sore-sore hari menuju ke masjid. Jadi setiap hari dia menuju ke masjid, Allah persiapkan makanan untuknya. Ya, sampai kapan dia bisa mengambilnya? Ya, sampai dia meninggal dunia, yaitu Allah kumpulkan. Ya, nanti Allah Subhanahu wa tunjukkan itu hasil kamu yang mana sewaktu di dunia. Ya, subuh-subuh datang ke masjid, sore-sore datang ke masjid, malam-malam datang ke masjid, yaitu dipersiapkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala makanan demi makanan. Ya. Nah, inilah dunia ini adalah darul apa? Darul amal. Kalau akhirat itu darul apa? Darul jaza. Ya. Jadi di dunia ini adalah buat beramal terus. Ya. Jadi enggak ada capeknya, enggak ada habisnya. Ya. Kenapa? Karena dunia itu darul amal. Nanti, ya, di akhirat itu namanya darul jaza, yaitu hari pembalasan, dibalas oleh Allah, ya. Digantikan amalnya tadi dengan apa? Dengan ya pahala. Digantikan dengan apa? Dengan kenikmatan. Ya, jadi kalau ya amalnya soleh, tapi kalau amalnya toleh, ya diganti dengan apa? Diganti dengan pecut, ya pecut dari apa? Dari api neraka. Ya, sudah ditunggu oleh malaikat-malaikat. Ya, itu apa? Untuk dibalas. Ya, jadi jangan sampai kita ya ada terbesit dalam hati kita kumangke. Ya. Gimana? Ya, gimana nanti? Nah, inilah ya orang yang mengatakan ini, kalau Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan kata-katanya, ya, Allah tunggu ya nantinya dia. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita ya meremehkan daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya janji ya surganya Allah ataupun itu janji dari nerakanya Allah, azabnya Allah. Ya, jangan kita remehkan, karena Allah Subhanahu wa taala ya akan menentukan dengan sebetul-betulnya, akan menepati dengan sebetul-betulnya janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana banyak para ulama diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Ya, karena merengek kepada Allah. Ya, aku ini banyak dosa ya Allah, tapi aku tidak sanggup dengan api neraka-Mu. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya ilahi ya Allah. Ya, aku ini tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, dan aku pun juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah.
ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, terimalah taubatku, terimalah ampunanku. Fa innaka ghafiruz dzambil adzimi, sesungguhnya engkau itu yang maha pengampun dan penerima taubat. Ya. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya ini manusia mengharapkan rahmatku, mengharapkan ampunanku. Ya. Jadi ucapan yang seperti ini, ya, kepintaran daripada manusia, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak, ya, para orang-orang soleh sewaktu menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, dia berbicara kepada Allah seakan-akan berhadapan kepada Allah. Ya Allah, ya, aku ini, ya, susah hidupku, tapi dulu aku pernah begini, ya Allah, ya, aku pernah nungguin, ya, memberikan kepada anak yatim, ya. Dengan itu dia mengucapkan dengan cerita-cerita begitu, ya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusannya, membukakan, ya, pintu-pintu urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cerita, ya, orang-orang dahulu, ya, yang mana masuk ke dalam gua, guanya tersebut tertutup, ya, ada batu yang jatuh dari gunung tertutup. Enggak bisa terbuka. Ya. Ini orang tiga, ya, tidak bisa apa-apa lagi, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu memohon, ya Allah, ya, bukakanlah, ya, pintu gua ini, ya Allah. Ya Allah, aku ini, ya, dahulu, ya, punya orang tua. Ya, orang tuaku ini, ya, tidaklah, ya, aku mempunyai makanan kecuali orang tuaku dulu yang makan. Kalau orang tuaku tidur, aku tahankan perutku, aku tidak makan sampai orang tuaku bangun, sampai dia mencicipi makanannya. Setelah dia makan, barulah aku makan. Aku hormati orang tuaku, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Bergeser itu pintu, ya, bergeser pintu. Yang satu lagi, ayo kamu, ya, menghadap lagi, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, ya, bukakanlah pintu ini, ya Allah, batu ini, ya Allah, ya, kalau enggak kami akan mati. Dahulu saya ini, ya Allah, ya, cinta kepada satu perempuan yang cantik, ya, saya sayang sekali, saya senang sekali sama perempuan itu. Akhirnya perempuan itu dalam keadaan kesusahan, ya, aku bisa menolongnya dengan memberikan uang, dan aku bisa untuk memiliki, ya, memiliki perempuan tersebut dengan melakukan apapun kepada perempuan itu karena dia sedang membutuhkan sesuatu. Akan tetapi yang tadinya aku, ya, pingin sekali memilikinya, akan tetapi aku ingat kepadamu, ya Allah, uangku aku kasihkan kepada perempuan itu, dan perempuan itu aku perintahkan untuk lari dariku. Maka dari itu yang tadi, ya, gua yang tertutup tadi, yang sudah terbuka sedikit, terbuka sedikit lagi. Ya. Ah, sudah ada bayangan bisa keluar. Ya, kamu sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dan seraya mengatakan, ya Allah, ya, aku ini dahulu punya, ya, pekerja yang bekerja kepadaku, ya, yang mana kerjaannya tersebut sudah beres dan aku mau kasihkan dia upah, dia menghilang. Setelah dia menghilang, aku, ya, gunakan, ya, uang upah dia tadi, ya, untuk apa? Untuk di, ya, dijual belikan lagi, ya, aku gunakan, ya, terus beruntung yang sangat banyak, ya, akhirnya,
ya, orang yang bekerja kepadaku tersebut datang lagi kepadaku dan meminta upahnya. Dahulu aku belum diupah, ya, maka aku berikan semua harta yang ada padaku, karena ini harta dirinya lah, ya, yang tadinya ya sedikit menjadi banyak, ya, maka aku kasihkan semua kepadanya. Maka dia marah kepadaku, jangan kau menghina kepadaku. Aku tidak menghina kepadamu. Ini betul-betul ini hartamu. Hartamu tersebut aku gunakan terus untuk berdagang sampai menjadi banyak seperti ini. Maka sekarang ambillah semua. Maka dari itu ya Allah, bukakanlah pintu ini karena aku takut kepadamu mengambil sedikit pun dari harta orang ini. Maka terbukalah semua daripada ya, pintu ya, yang batu telah menutupi gua tersebut. Sebab apa? Sebab rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai kita ya membikin ya kalimat-kalimatnya, karena setiap waktu kita, setiap detik kita ya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa ya membikin ya, kita bisa beramal ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkat daripada sekarang bulan-bulan haram, itu di ujung bulan Rajab, nanti memasuki bulan Syaban ya, bulan yang mulia. Nanti akan kita ya, mudah-mudahan panjang umur kita, sampaikan kita bulan Ramadan ya, bulan yang mulia bagi yang punya hutang dari puasanya tahun kemarin atau tahun yang dulu, masih ada kesempatan untuk membayar godok puasanya. Mari kita sucikan diri kita, mari kita sucikan dosa-dosa kita, kita lebur sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sebelum datangnya bulan yang mulia. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaftah alaina butuhal arifin wa yufaqihna fid-din wa yuallimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ighfir dhunubana واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم طهر قلوبنا لا يطهر قلوبنا إلا أنت اللهم حسن أخلاقنا لا يحسن أخلاقنا إلا أنت اللهم قوي إيماننا يا الله kuatkan iman kami ya Allah, iman dalam keadaan senang, iman ataupun dalam keadaan sedih, iman ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Gawi imanana, sabit imanana, mantapkan iman kami ya Allah, untuk selalu beriman kepadamu, untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu bersandarkan diri kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, semua kami akan kembali kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Alhamdulillah, sama-sama kita simak dan dengarkan pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat untuk keluarga dan sanak saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum di
ditutup bagi para jamaah yang ingin membeli stiker atau merchandise daripada Majlis Yasin Bahalawi bisa mengunjungi stand yang tersedia di belakang dekat di pintu belakang, dan insyaallah Majlis Yasin akan mengadakan ziarah kubur ke makam Keramat Tuan Batang Habib Husain bin Abdullah bin Idrus bersama Keramat Lembang Habib Abdullah bin Husain Al-Atos. Jadi bagi para jamaah yang ingin mendaftar bisa menghubungi guru baik di guru Nisa maupun guru Rijal yang ada di depan. Hadzallahu wa ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.